Kita lihat kembali urutan yang ini. Ini yang saya perkatakan tadi. Cubaan sulung ataupun cubaan pertama yang terbaik yang dimiliki oleh pasukan Sabah. Sepakan percuma yang dipisah dia mengenai tiang. Ketika kalah mubah. Minit yang ke-17. Dan Sadil sekali lagi juga. Satu cubaan terus yang sedikit ambisius melewati palang gol pada minit 17 tadi. Dan ini pula pada minit 25. Ini Pak Teso. Kita lihat sudah terlucut daripada genggaman Kalamova. Tetapi agak tergesa-gesa Pak Teso sebentar tadi. Ini pula Madinda yang menumbuk keluar. Kalamova menumbuk keluar cubaan Madinda sebentar tadi. Antara saya rasa cubaan yang mungkin paling berdisiplin. Dan kita lihat kembali semula kepada gol ini bagaimana. Ini antara cubaan awal yang dimiliki oleh PJ City pada separuh masa kedua tadi. Berpunca pada Di Kugan. Memberikan satu lorongan yang cukup baik. Melepasi kawalan Pak Teso. Bagaimanapun sedikit lambat. Terjahan ataupun respon yang Darren Lock dihadap di depan pintu gol. Nah, ini seterusnya. Darren Lock sebentar tadi. Cubaan daripada Sunil. Gerakan yang dibuat oleh Darren Lock di situ. Satu cubaan yang cukup baik. Dapat ditepis ataupun dikeluarkan sebelum bola mengenai palang oleh Robson. Ada sedikit sentuhan. Dan inilah dia. Gol kemenangan pasukan PJ City. Satu hantaran berkualiti ataupun hantaran lolos yang diberikan oleh Faiz di situ. Darren Lock. Kerja keras dengan tekanan yang diberikan kepada Risto yang membuatkan kesilapan. Bola mengenai tiang sebelum Darren Lock. Menyambar peluang yang terhidang. Robson tertewas. Dan ini meletakkan Darren Lock semakin meniti di bibir peminat Liga Malaysia dengan jaringan yang dihasilkan pada hari ini. Sabah cuba bangkit. Dan ini antara peluang terbaik dimiliki mereka oleh Risto. Bola tandukannya agak kuat. Meliar di sebelah kanan. Di sebelah kiri gawang pasukan PJ City. Punca daripada hantaran Sadil. Itu dia. Memang saya nampak para pemain kami hari ini kalah semangat dengan orang. Jadi masih banyak yang perlu dievaluasi tentunya, karena kita target kita menang hari ini, tapi ternyata kita kalah dan ini menjadi tanggung jawab saya tentunya. Tadi kita sebelum main kita instruksikan untuk tidak terlampau turun ke bawah, tapi mungkin di Padang tadi mereka ambil inisiatif untuk pressing kita, so kita macam susah untuk keluar dari tekanan. Jadi once kita attack pun jadi kurang support saat bola ke depan lah. Yeah. It's not about me, Reddy. It's about players. I think player, they give their best. We can see that determination, you know, the fighting spirit. Even first up also, we played well. We got one chance, you know. So I really appreciate the players because their commitment, their understanding, their fighting spirit is there. And of course,
It's not easy to collect in Sabah 3 points. It's unbelievable that we collect 3 points here. And credit must go to the players. And also thanks for the management who really support us. PJ City management, I'd like to say thank you very much. And we can see the player very positive. Even the reserve player work very hard. So we got a lot of option lah, to rotate the players. This is something good for local players, especially local players. And we are slowly we are proving, but it's still too early to say anything, because it's really another marathon, you know, another lot of games. So we hope that we can maintain this form. That's important. So we need to prepare for the next game.